Hadirin sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa bulan yang lalu Seorang sahabat Ibu mertuanya wafat dan mengundang saya takziah Saya hadir ke sana Memberi tausiah Menghibur keluarga yang sedang berduka Lalu kemudian usai acara Keluarga semuanya mengelilingi Saya Lalu kemudian Mereka bercerita tentang proses pemakaman ibunda mereka. Anak menentunya bercerita, karena pasca COVID kuburan penuh di mana-mana, maka kami sepakat beliau dikuburkan satu liang dengan suaminya yang wafat tahun 1984, 37 38 tahun yang lalu. Di pukuran di mana? Pekuburan UGM Yogyakarta, Ustadz. Jadi dari Jakarta dibawa, tapi ini yang merinding, Ustadz. Saat kami lagi bawa kendaraan, almarhumah, keluarga yang sedang ada di pemakaman, mereka yang menyaksikan kubur digali lagi. Semuanya nangis, semuanya berkaca-kaca, mereka takbir. Waktu digali kubur ayah mertua ustadz, papannya masih utuh, kain kafan masih utuh, jasadnya masih utuh. 38 tahun yang lalu. Saya Al-Fakir bertanya, apa amalan spesial ayah mertua antum? Hotel Imarahmati Allah, beliau bukan ulama, beliau bukan kiai, beliau bukan ustad, beliau bukan ajengan, beliau bukan bukan tukang, tuan guru, beliau itu hanya dosen UGM Fakultas Geologi. Ketika saya tanya apa amalannya, Hotel Imarahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mulai itu Anak menantu nanya sama istrinya Saling berdadapan, Kemudian saling berpandangan sama keluarga yang lain Mata mereka semua berkaca-kaca Maka mereka mengatakan bahwa Amalan orang tua kami Ustadz Pura-pura kaya Maksudnya pura-pura kaya Ustadz tahu Dosen tahun 80an berapa sih penghasilannya Beda mungkin dengan dosen sekarang Yang segala-gala pendidikan serba mahal Dulu kampus negeri itu murah Gaji juga murah dan ibu mertua juga tidak ada kerja tambahan Ustaz. Tapi Masya Allah di rumah mereka setiap hari selain keluarga inti ada 20-30 orang tinggal serumah. Apakah itu keponakan, apakah itu sepupu, saudara, orang sekampung, siapapun juga yang pengen singgah di rumah dan tinggal di rumah tidak pernah. Wajahnya itu kelihatan susah. Kalau ada orang pengen minta tolong, dibantu. Bahkan beberapa orang dibuatkan rumah oleh ayah mertua. Pura-pura kaya, selalu nolong sesama dan mendahulukan orang lain. Wa yuthiruna anfusihim walau kana bihim Bagaimana Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan kemuliaan Ahlul Madinah, Ahlul Ansar Mereka susah Tapi mereka menyambut Kehadiran orang-orang muhajirin Pura-pura kaya Maka ingatlah Rahmati Allah Urusan ibadah kepada Allah Hidup memberikan manfaat kepada sesama Enggak usah lihat berapa rezeki yang Allah titipkan Tapi tunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa kita siap berbagi Sebagaimana Sabda Rasulullah s.a.w. Irhamu Man fil ar Yarhamkum Man fis sama Rahmati Sayangi Tebar kepedulian Kepada orang-orang di sekeliling kalian Maka Allah yang ada di langit bakal merahmati kita semua. Maka inilah amalan-amalan sederhana untuk jadi kekasih Allah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ridhoi hidup kita semua. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi kekasih Allah yang Allah cinta.